Akhir bulan 7. Terus kira-kira keberadaan rumah singgah ini bagi Bu Yanti gimana? Luar biasa, sangat berarti sekali, Bu Ben. Oke. Nah, asalnya Bu Yanti dari? Dari Singkil. Dari Singkil. Ngomong-ngomong, menggunakan fasilitas rumah singgah ini karena apa? Siapa yang sakit nih? Suami. Oh, suami. Sakitnya? Sakit tumor di perut. Oh, gitu. Jadi ke Banda Aceh ini berobat ke? Oke, proses pengobatannya rawat jalan berarti? Rawat jalan. Oke, seandainya nggak ada rumah singgah ini gimana tuh? Oh, nggak tahu lagi Kak Bet. Nggak tahu lagi mau ke mana, mau di mana. Karena biayanya cukup besar ya? Cukup besar sekali. Oke, baiklah. Nah, ini nih, kakak ini siapa namanya? Rohamia. Kakak sakit apa? Sakit tumor kepala sama kucing. Oh, sudah berapa lama di rumah singgah ini? Udah 2 minggu. Dua minggu. Oh, ini yang keberapa kalinya berarti datang? Ini baru pertama. Pertama nggak tahu kan? Oh, gitu. Nah, sewa apa? Sewa oh, gitu. Kos. Oh. Oke. Dengan adanya di rumah singgah, gimana? Sangat terbantu atau gimana? Sangat terbantu lah. Sangat terbantu ya. Berharap nanti rumah singgahnya tetap ada gitu ya? Iya. Oke. Nah, rencananya nanti ini akan rawat jalan. Sampai kapan nih ada di Banda Aceh? Sampai bulan 7. Sampai bulan 7. Nah, ini dari mana asalnya? Dari Simelu. Simelu. Sinabang. Oke. Di sini dengan berapa orang? Di sini 3. Bertiga. Berarti dapat satu kamar ya? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih.